Kenapa? Karena saya takut. Kan kalau didenda kan mahal, Mak. Masa 10 juta sih? Oh, no. Kalau tidak sempat dikasih makan, pasti kan cari di luar tuh cakar orang punya tanaman. Karena saya sudah bilang kucing-kucing, awas berani berkeliaran, sampai perkosa orang pepeliharaan, tonda padenda 10 juta. Ade. Iya. Barang siapa Ade suka piara kucing? Barang ini lucu. Kucing ini bernama siapa? Dida. Ade kucing ada berapa ekor? Ada 3. Ada 3. Ade sering kasih makan kucing ini? Kasih makan. Kasih makan apa? Nasi dengan ikan. Kasih makan nasi dengan ikan. Seandainya ada datang yang mau minta Ade kucing ini, Ade mau kasih atau tidak? Tidak. Ade sayang kucing kah sayang mama? Sayang kucing. Sayang kucing. Ade berarti Ade lebih sayang kucing daripada sayang mama. Iya toh? Iya. Terus kalau Ade mau minta uang, terus Ade minta di kucing kah minta di mama? Di mama. Di mama? Iya. Sedangkan Ade bilang tadi Ade tidak sayang mama, Ade lebih sayang kucing. Berarti Ade kalau minta uang mesti minta sama kucing. Repot tidak melihara kucing seperti ini? Tidaklah, soalnya kucingnya sangat jinak. Tapi undang-undang sudah ada, jadi ampun saya takut bahaya ini. Ini takut. Kalau perempuan boleh sudah piara. Kenapa barang kalau perempuan? Kalau peliharaan kan kemarin perkosa ini tapi peliharaan. Dapat denda 10 juta. Kalau ayam suka pelihara enggak? Oh tidak. Kenapa takut didenda juga? Takut didenda, soalnya kalau ayam kan sebarang. Terus kalau dia perkosa kucing-kucing di luar sana gimana Bu kalau didenda? Kan saya suruh jadi. Dan saya lihat di sini kan kucingnya rata-rata laki-laki Bu. Iya rata-rata laki-laki semua. Tapi kalau dia pergi perkosa kucing orang gimana Bu? Berarti 60 juta dong Ibu didenda? 60 juta, bila perlu tambah saja 100 juta. Supaya kita korbankan kucing-kucing sudah ya calon-calon. Kalau bisa sampai 60 juta Bu, kira-kira 6 ekor ini 60 juta dia pergi main terus perkosa kucing orang dan nanti Ibu kena denda gimana Bu? Ya mau bikin bagaimana kalau peraturan sudah begitu? Berharap nggak ada peraturan itu Bu? Ya berharap nggak ada sih sebenarnya. Masa undang-undang kok begitu sih? Bingung juga Bu ya? Bingung. Kira-kira Bu kalau untuk ayam Ibu berminat nggak ya pelihara ayam? Oh kalau ayam nggak. Kenapa? Karena saya takut. Kenapa takut? Takutnya kenapa ya? Karena repot. Karena kita takut toh main di tetangga punya rumah terus ada tanaman atau makanan yang dijemur atau segala macam toh. Kan kalau didenda kan mahal, Mak. Masa 10 juta sih? Cuma kalau denda kayak binatang itu toh. Iya, saya takut kalau piara ayam. Karena ayam kan repot. Lebih baik piara kucing. Iya, lebih baik piara kucing. Karena saya sudah bilang kucing-kucing, awas berani berkeliaran. Sampai perkosa orang pepeliharaan, tonda padenda 10 juta mau dapat duit di mana? Jual ini Bu, jual bunga baru bayar tu denda. Kalau tarada itu kadiri pangoni sampai mengerti?